Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI Nur Hayati alias Egaf menerima Duta Besar Iran untuk Indonesia yang baru, Valiullah Mohammadi, di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta. Pertemuan ini membahas peningkatan hubungan kerjasama bilateral antara kedua negara. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI Nur Hayati Ali Asgaf menerima Duta Besar Iran untuk Indonesia yang baru, MR Valiullah Mohammadi, di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas hubungan kerjasama bilateral antara kedua negara. Selain membahas mengenai investasi Iran ke Indonesia, Ketua BKSAP DPR RI Nur Hayati Ali Asgaf juga membahas mengenai peningkatan pertukaran pelajar antar kedua negara dan peningkatan jumlah turis Iran ke Indonesia yang selama ini masih dianggap minim. Nur Hayati juga mengundang Iran untuk menghadiri konferensi perubahan iklim atau World Parliamentarian of Sustainable Development yang akan dilaksanakan di Bali September mendatang. Adanya peningkatan hubungan investasi juga, ya, investment Iran ke Indonesia, kemudian juga pelajar Iran ke Indonesia, jadi tidak hanya pelajar Indonesia yang ke Iran, tapi kita berharap juga Iran bisa mengirim pelajarnya ke Indonesia untuk belajar di Indonesia supaya lebih mengetahui budaya Indonesia. Tidak hanya Indonesia yang mengenal Iran, tapi Iran juga harus mengenal Indonesia lebih baik. Senada dengan Nur Hayati, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mr. Valiullah Mohammadi, menyambut baik keinginan Parlemen Indonesia untuk meningkatkan kerjasama bilateral dalam bidang pariwisata dan investasi. Selanjutnya, Mr. Valiullah mengatakan pihaknya akan berusaha untuk memfasilitasi kemudahan pariwisata dengan pengadaan direct flight dari Teheran, Jakarta. And also we have the very good cooperation in international and regional forum blocks. And Iranian group, parliamentary group in this organization always support Indonesia. And we had a chance to have a support from Indonesia in our idea. Nanda Oktaviani dan Sanjaya TVR Parlemen melaporkan.